Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dija, channel yang bahas tentang digital aplikasi game bareng dan sekarang vlog. Oke sob, kali ini gue kedatangan sebuah barang. Ya, barang itu apa? Seperti yang kan baca di judul, kita akan unboxing. Unboxing apa nih dulu? Yang ini aja dulu ya. Unboxing satu aja dulu. Ini taruh di lemari lagi. Kita akan unboxing spion yang kemarin gua itu niatnya beli spion Jadu, Tomo, dan spion sirkuit, dan juga spion Nimo, dan semacam-semacam spion Vietnam lainnya dan bla 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 ya. Tapi karena diskonnya kebetulan di online shop itu kebetulan diskonnya tuh gua dapat yang ini ya sob ya. Ini adalah spion sirkuit yang gua dapat dari barang diskonan. Langsung aja kita buka. Tapi sebelum itu, intronya dulu. Out. Intronya dulu. Buka secara manual si spion ini. Ini mudah-mudahan ada garansinya kalau disobek lagi ya. Tapi ini nggak kira ya. Ini bukan anu, kita langsung buka aja. Set. Ini ada bacanya video unboxing nggak di produk satunya? Video wajib unboxing nggak ada kayaknya ya. Di sini hanya ada bacaan jangan dibanting. Katanya nih tidak boleh dibanting-banting. Dar, tidak boleh. Oke, kita langsung buka saja barangnya. Seperti apa isinya? Langsung kita buka saja. Wah. Nggak ada yang megangkan kamera nih. Ini sulit nih sob. Jadi kita buka saja di sini. Dan aduh kah. Dan ini dia barang. Belum sob. Lagi hujan-hujan nih sob. Dan ini dia barangnya. Mana barangnya? Bro, ini bro. Barangnya bro. Dan ini dia barangnya. Wih. Sob, mantep. Gua suka packaging yang mewah-mewah begini nih. Gue tipe orang suka packagingnya, dia itu harganya lumayan ya. Ya bisa dibilang emang Rizoma tuh lumayan. Ini mereknya Rizoma. Rizoma apa di sini? Di sini ada bacanya Rizoma Performan RR Performan apa itu bacaan sana? Ini bisa kita di zoom dulu. Performa R di sana. Dan kita akan langsung buka. Oh ini kebalik sob. Nah ternyata seperti ini. Ya ternyata ini adalah spion Rizoma, tapi nggak ada spesifikasinya. Di mana spesifikasinya yang kita pelajari ini? Kita kan belajar spesifikasi kalau unboxing ini sob. Sini nggak ada spesifikasinya. Bisa dilihat tuh, cuma ada bacaannya Rizoma doang. Ya karena spion ini mungkin nggak ada spesifikasinya ya. Dan sini kita buka dari atas pastinya ya. Karena cantolannya tuh di atas. Kita buka saja. Dibuka dan seperti apa diskonannya nih, kok banyak lagi diskon 12-12 nih. Bentar lagi sob, pantengin terus diskon sob, bentar lagi di diskon 12-12. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk yang merayakannya, gue ucapkan juga. Dan juga ini spion, wih di spionnya sumpah wangi enggak nih, wangi dong, wangi barang baru loh. Silet gua ditaruh di mana lagi, aduh. Kita buka, silet, mana siletnya? Tanpa persiapan banget sih. Astagfirullah. Karena gua ngopi dulu sebentar. Sorry, gua barusan keselak ngopi sebentar. Kita buka lagi. Kalian bisa tidur ngedit soal nanti lagi. Sob. Kita buka, kita berbeku dibuka di atas. Ini ternyata seperti mika begini. Dan gua karena bukan montir sob ya, beda terlalu ahli kalau urusan begini. Tidak ada spesifikasinya, pure ini nggak ada spesifikasi. Sini aja ada bacaannya Rizoma. Kita singkirkan dulu, taruh di pojok sini, kita celipkan di pojok sini. Ini kenapa ada punya tablet di sini dah. Dan kita akan buka ini
seperti apa spion di face-nya, kita singkirkan dulu tuh, bisa kelihatan ya. Kita lihat tuh barangnya itu apa saja yang ada di spion ini. Spion ini ada murmurnya, yang pasti ini ada kunci L. Ini ada kunci L, ada tambahan kunci L satu lagi mungkin jadi kasih ya. Di sini ada kunci murnya, di sini ada mur, dan di sini ada tiga macam kunci L. Ini kenapa sudah ada satu lagi di sini? Dan di sini ada pengepasnya, mungkin pengepas untuk baut, jadi pakai kunci L gitu. Biar lebih mudah mungkin bukanya. Masangnya, sorry. Kebelebet lagi. Dan di sini kita singkirkan dulu. Ini kenapa styrofoam nih? Gua pernah makan beginian waktu masih kecil. Dia gak suka makan kerupuk karena makan styrofoam. Kenapa bahas styrofoam sih? Dan seperti ini perlengkapannya. Dan di sini kalau spionnya seperti ini, dia spionnya terbuat dari hitam ke polisi apa enggak nih kalau spion gini? Ini kurang besar loh buat gua nyebrang. Dan ini terbuat dari dia terbuat dari karet, bukan kulit jeruk. Ini kulit jeruk apa karet? Kayaknya sih kulit jeruk, tapi dicampur dengan karet. Dan di sini terbuat dari besi. Di sininya doang besi ya sob ya. Kalau di sininya ini plastik seperti polikarbonat, di sini kaca. Oke, di sini wih, asli sumpah keren ya. Sumpah kok keren ya. Ternyata spion itu, ini kenapa ada bekasnya ngopi? Kenapa spionnya di banyak, paling banyak laris di pasaran? Ini kayak spionnya apa ya? Gue pernah lihat ini spionnya spionnya sepeda motor NMAX atau apa ya kayaknya deh. Kayaknya spionnya gitu. Dan di sini modelnya itu unik, bisa dibuka seperti ini. Kalau kalian lihat spionnya bisa dibuka seperti ini dan bisa dikataskan. Gak bisa ya, gak bisa ternyata. Oh bisa. Mungkin Audi sini ada murnya ternyata sob. Jangan langsung dibuka dong sob. Nih dikataskan seperti ini. Langsung aja kita pasang sob. Ini buat sinematiknya biasa aja sob ya. Gak usah sinematik. Gak ada yang megangkan on-kan kamera. Oke. Kita langsung aja kita pasang sob ya. Di sepeda motor Aerox gua. Nah, kita speedmu slowmu aja sob ya. Untuk barangnya tuh biar mudah dipasangkan. Nah, itu adalah hasil dari spionnya sob ya. Beginilah kalau ditaruh di sepeda motor Aerox. Hanya saja untuk spion standarnya, dia itu gak ada mur yang pas ya sob ya. Gak ada mur yang pas untuk di sepeda Aerox ya. Entah mungkin cuma Aerox gua atau tidak. Di sini murnya itu gak sama dengan ukuran standarnya sob ya. Ini beginilah tampilannya kalau ditaruh di sepeda motor Aerox. Makin tampan. Bisa dilihat itu. Nah, situ. Di sini dia tuh hanya minusnya, di sini enggak ada amurnya doang. So far untuk spion seperti ini, spion apa ini? Spion sirkuit ya. Ini cukup bagus ya menurut gua ya. Kelas harganya. Mungkin begitu dulu dari gua. Gua Alfian Dikjaya pamit undur diri. Dan ingat guys, channel ini membahas tentang gadget, aplikasi game, barang, dan slash vlog. Dan subscribe semua di sosial media at Alfian Discord Dikjaya, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Blogspot Alfian Dikjaya. Gua Alfian Dikjaya undur diri. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.